sahabat Bray di seluruh dunia. Sekarang aku lagi di Pekanbaru ya. Kebetulan sedang tugas dan sudah selesai nih, mau pulang ke Bali, ke Jakarta. Kita mampir dulu beli oleh-oleh di sini nih, di Keripik Balado Aisyah Sentral oleh-oleh Sumba Riau ya, ini Pekanbaru. Tadi aku juga habis beli roti di sini buat oleh-oleh juga. Ini Balu Kemojo ya, ini enak banget ya. Tadi di hotel juga ada sedia ini. Jadi teman-teman kalau mau pesen juga bisa langsung WhatsApp ke sini nih. Ini nomornya ya. Tuh ya. Ini di Riau di Pekanbaru. Terus kalau yang sebelah sini oleh-olehnya tuh keripik-keripik itu guys ya. Banyak-banyak keripik dan bermacam-macam ya. Nih. Bermacam-macam dan harganya sangat-sangat ekonomis banget. Ini lebih murah ya dari harga-harga di pasaran. Ya tadi aku beli ini enak banget, aku udah cobain. Aku beli ini tadi sekilo, terus aku juga beli keripik yang ini dari Talas, terus ada yang seperti ini yang rasa durian juga ada, aku tadi udah beli. Ini yang punya bapak ini. Pak, nanti saya masukin di YouTube saya boleh ya, Pak? Ya. Ada stik jengkol. Nah, itu stik jengkol, ini produk lokal ya. Produk lokal UMKM dari Riau. Oh, ini yang pisang balado ya. Ini bapaknya yang punya toko ya, Pak? Ya. Oke, ini di jalan apa ya, Pak? Jalan Saleh Abbas. Saleh Abbas ya. Depan Masjid Raya Pekanbaru. Oke. Ini bapaknya bikin sendiri ya, Pak ya, semua. Oh, UMKM Pekanbaru nih ya. Jadi oke, siap. Ini jadi kalau misalnya sahabat berada di seluruh dunia sedang ada tugas ke Pekanbaru, langsung hubungin ke sini ya, ke toko nih. Ini alamatnya di sini. Keripik Balado Aisyah ya, ini oleh-oleh khas Pekanbaru. Ini sudah ada izinnya, label halal ya. Ini alamatnya lengkap di sini. Terus ada nomor teleponnya juga kalau mau misalnya tidak bisa datang ke sini, bisa pesan lewat HP di sini nomornya. Ya. Terus di sini juga ada coklat-coklat, Bray. Ini ada seperti ini ya. Di sebelah sana tuh. Nih, ini UMKM yang sangat maju sekali di Pekanbaru ya. Ini pusatnya oleh-oleh dan harganya harga grosir, jadi sangat murah sekali. Ini cocok kalau perlu kesini langsung beli segini aja langsung ya. Kalau buat oleh-oleh di rumah di teman-teman kantor langsung beli segini ya. Nih, ini enak banget. Ini ada, ini keripik apa yang ini? Hah? Angka 8, cobain ya. Mas Harjo, ini ada angka 8, ranting. Kangking. Banyak kan, Bray? Jadi juga di sini ditimbang juga, Bray, nih. Kita bisa belinya per setengah kilo. Kilo. Tuh. Angka 8. Kalau di Jawa tuh kangking, Bray. Itu seperempat tuh ada yang harganya 15.000, ada yang 17.000. Ya, jadi tergantung jenis keripik mana yang kita beli ya. Tadi aku udah beli yang ini. Ini balado, ini enak. Yang rasa durian juga aku beli. Terus ini ibunya, ya. Oh, ini kerupuk jengkol. Bikin sendiri. Sekilo berapa itu, Bu? Sekilonya harganya berapa? 380. 100. Oh, 180. Maaf ya. Itu sangat murah sekali ya. Ini kalau di restoran mahal nih, ya. Ini isinya banyak loh ya. Jadi segini loh. Kalau mau beli langsung banyak aja gitu. Ini sudah berapa tahun nih, Pak, tokonya, Pak? Tokonya udah berapa tahun? Tokonya kalau yang di sini baru setahun setengah. Oh, 13 tahun ya? Usahanya sudah 13 tahun. Lebih. Di Solo ada. Di Solo ada. Oh, cabang-cabangnya itu ya. Oh, cabang-cabangnya. Tapi nomor yang di situ yang di sini. Kalau yang di sini? Yang di Priaman. Yang di sini sama yang di Priaman. Ini ya, Bu. Oh, ini sahabat Bre. Bisa nih pesan ya. Oke, harganya sangat-sangat murah karena apa? Karena ini tangan pertama, jadi pabriknya juga di sini yang buat ya, Bu ya, buat sendiri gitu. Jadi, ini pisang, singkong, talas, ini jengkol. Ini apa yang ini? Langsung dimakan apa digoreng dulu? Ini langsung digoreng apa makan dulu? Langsung dimakan. Oh, mas ada yang unik. Ada yang unik nih. Sekilo berapa itu? Oh, keripik nanas juga ada. Yang mana?
Ini apa? Iya, itu sama-sama. Oh, aku coba ya. Sedih banget. Cobain ya. Enak ini. Apa namanya nih? Dari singkong ya? Dari singkong. Iya, dari singkong. Enak. Mantap, bro. Khas kampung semua. Dan ini UMKM yang semakin maju ya. Jadi sahabat beri di seluruh dunia, kalau lagi ke Pekanbaru langsung hubungin ke toko ini, langsung beli oleh-olehnya di sini ya. Oke, terima kasih udah ngikutin aku hari ini beli oleh-oleh, karena aku udah selesai tugas dan mau kembali ke Jakarta. Untuk lokasinya aku share lagi nih. Nah, sini di situ ada masjidnya tuh. Itu ada masjid. Nah, tokonya tuh persis di depan masjid. Nah, di sini. Keripik Balado Aisyah. Terus di sana ada yang toko rotinya lagi. Oke. Terima kasih udah ngikutin aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Brisimo. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Iya, tuh. Itu ya yang perlu di teman-teman ingat semua tuh. Nah, keripik Balado Aisyah.